Pak. Pak. Viral seorang pria diduga alami hipnotis via telepon. Nampak dalam video viral yang diunggah itu bersumber dari rekaman CCTV yang ada di konter lokasi kejadian. Terekam seorang pria mengenakan baju biru lengan panjang. Ia juga memakai ikatan di kepalanya. Nampak dirinya sedang menerima telepon dari seseorang mengenakan tablet yang dipegangnya. Ia hendak mengirimkan uang melalui konter mesin gesek kartu yang tersedia. Selain itu, pria tersebut mencoba mengambil uang dari kantong celananya. Ia meminta penjaga konter untuk mengirimkan uang ke nomor rekening yang telah diberikan. Melihat gelagat aneh dari pria tersebut, penjaga konter lantas memanggilnya. Apalagi, saat ditanya nomor rekening, si pria itu hanya bisik-bisik. Ada pula seorang pria mengenakan jaket mencoba menyadarkan korban hipnotis tersebut dengan mengetuk pundak dan mendoakannya. Perlahan pria itu tersadar dan bisa mengucapkan istighfar. Si penjaga konter lantas menyebutkan jika pria tersebut sudah terkena hipnotis. Ia memastikan pria tersebut sudah tak dalam perintah sosok misterius yang menelponnya. Padahal sebelumnya, korban hipnotis itu sudah sempat mengirimkan uang kepada sosok misterius. Namun tiba-tiba ia meminta lagi untuk dikirimkan uang, membuat si penjaga konter mencurigai bahwa telah terjadi hipnotis melalui telepon. Pak. Pak. Ya, ini. Berapa? Semua. Hah? Sini, sini, ke sini dulu, sini dulu. Nomor rekening yang mana? Nomor rekening yang mana? Kenapa kamu bisik-bisik? Sini, sini. Ntar saya salah takutnya. Sama nomornya. Nomornya sama. Nomor sama. Coba aku ngomong dulu nomor, kayaknya ada yang salah, soalnya itu keblokir gitu deh. Sini deh bentar. Yang salah nomornya. Gak usah jauh-jauh, sini aja. Sini, sini. Nomor kalau sini dulu. Halo? Saya Bapak tahun Bapak mau. Ya, pokoknya. Nah, enggak. Sini, ini dulu. Orangnya mana? Orang mana? Terus, sama Eden. Terus. Emang siapa ini? Mana sih? Merinding, baru merinding. Merinding. Salah. Jangan. Jangan. Ini ceritanya siapa? Sekarang paket. Paket. Nah, paketnya ini. Gimana? Paket. Dia mau ngirim paket ke saya. Paket. Terus? Nah, dia ketilang polisi. Ketilang polisi. Ini ceritanya dia. Enggak kok, enggak nyambung ke dia kok. Jadi ceritanya dia ngirim barang ke Bapak. Bapak mesen barang ke dia. Enggak, ke belakangnya punggungnya ditepuk-tepuk deh. Pak. Sadar. Istighfar, istighfar. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Berapa ini ngirimnya tadi? 120 nih, kena ya tadi ya. Tuh. Menipuan ini.
Iya, ini istighfar. Kalau udah minta lagi, sekali udah minta, terus minta lagi, itu biasanya penipuan. Bapak kena hipnotis. Penipuan. Jangan ya, jangan. Pertamanya nggak ketahuan ya kalau dia. Tapi katanya teman dia. Oh. Jangan ini, jangan dikirim lagi ya. Nanti maaf, yang ada malah bapak kehabisan uangnya nanti, kan? Masukin aja ke. Jangan, nanti jangan ditransaksi dimanapun ya. Itu teleponnya jangan dilayanin. Udah sadar belum nih? Udah. Bener. Ini udah kena 150 nih tuh. Nih ketipu nih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.